Iya. 9 hari lagi kan. Masih lama 9 hari. Lebih baik kita istirahat dulu di rumah. Iya. Dan kalau lama-lama di sini banyak orang yang sakit tuh. Tidak tahu. Tingkat infeksi masuk komiannya tinggi. Jadi nanti sambil di payungi kita masuk, langsung operasi begitu. Itu lebih enak, lebih jauh lebih enak. Begitu. Memang harus dikasih obat dulu 2 minggu. Cuman apa yang apa itu dok yang ini masalahnya kayak ini dia tidak akan bisa kan kalau misalnya kalau duduk lama-lama kayak di luar lama-lama ya duduknya lama-lama begitu tidak apa-apa enggak apa-apa enggak memang begitu ibu ya sabar ya memang begitu semua pasien yang kasusnya begini begitu semua kita obati 2 minggu biasanya mereka pulang dulu sampai menunggu jadwal operasi maksudnya sudah dijadwalkan cuman kan biasanya antri. Enggak dok, kalau ini sudah terjadwal, jadi ini pulang 3 hari, kontrol 3 hari. Kalau sudah terjadwal itu lebih enak. Kalau sudah pulang, nanti kita masuk ke otot langsung untuk operasi. Jadi itu memang semua pasien yang begini. Karena kita meminimalisir untuk tirah baling lama itu yang ini. Kalau tirang baru lama ditakutkan nanti ada yang muncul infeksi sekunder. Nah itu yang memperberat melanda jadi operasi. Itu yang kita hindarkan. Makanya kalau di sini pasiennya kalau sudah bagus pulang. Tidak ada yang kasih tahu. Itu bukan infeksi sekunder. Apalagi kalau dalam pasien dengan kondisi seperti ini, biasanya imunnya tidak sebagus kan kami. Tapi tunggu dulu dokter Jum, nanti mau kira-kira iya dok dokter Jum lain iya dok, terima kasih ibu, selesai dengan apa-apa ibu? Ibu, selesai dengan apa-apa ibu?